Kita kembali arahkan pandangan mata kita ke sirkuit Sungai Batang Kios Limbau ini, di mana sudah lepas perlepasan yang ke-9 antara Karya Muda 2 Desa Lopo yang di jalur merah pelawan dan mahkota Titian Kuala di jalur biru. Siapakah yang akan jadi pemenang pada pelepasan yang ke-9 ini, penonton sekalian? Mari kita saksikan bersama-sama mana pendukung mahkota Titian Kuala, mana pendukung Karya Muda Leboyan. Tidak ya, tidak ya, tadi. Bang, duduk sini, bang. Duduk, bang. Kami apa? Duduk, bang, duduk. Oke, thank you. Thank you, Mayo Mayo. Kami mohon kepada penonton yang berada di jembatan gantung di seberang Desa Dalam, Nusa Nantodia, Nusa Nantodia, minta kalah. Lari, lari, aku ada tonton. Oi, lari, 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 lari. Ya, penonton sekalian, kita lihat sudah terlihat jalur merah, yaitu Karya Muda menang mahkota itu. Dapat kelihat anak-anak lagi ngopi sudah mahkota itu. Sudah kelihat, alhamdulillah, alhamdulillah kelihat. Kita lihat penonton sekalian, Karya Muda di jalur merah, mahkota di jalur biru. Mahkota, sana 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 sana. Ya 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 ya. Ayo mahkota ke jalur. Dan pemenangnya adalah Karya Muda Leboyan di jalur merah dan mahkota Titian Kuala di jalur biru. Sementara tertunda kemenangannya. Luar biasa anak-anak muda kita, atlet-atlet Selimau di masa depan asal rajin berlatih.